2019 bersama saya, Zainal Tuhana, Aisyah Syahrin dan saya, Nur Ain Fungsia Mokhtar Yusuf. Kami dari TV Alif Masa Malam Menengah Agama Haram bertemu lagi untuk episod Awani Junior. Pada hari ini berlangsungnya kursus pengawas pusat sumber sekolah menengah agama haram. Kursus ini bermula pada jam 11 pagi dan berakhir pada jam 4 petang. Ia melibatkan semua pengawas pusat sumber sekolah dan bertempat di Dewan Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Haram. Jom sama-sama kita saksikan. Pada 2018, iaitu hari Rabu, berlangsungnya kursus pengawas pusat sumber sekolah menengah agama Marang. Ia bermula pada pukul 11 pagi sehingga 4 petang yang bertepat di Dewan Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Marang. Banyak aktiviti yang dijalankan, antaranya taklimat ringkas yang disampaikan oleh Cikgu Nozana selaku guru perpustakaan dan media sekolah menengah agama Marang. Selain itu, ice breaking, persembahan pentas dan lain-lain lagi. Seramai 81 orang pengawas pusat sumber sekolah telah terlibat dalam kursus ini. Kursus ini dijalankan untuk memupuk sikap disiplin dalam kalangan pengawas pusat sumber sekolah menengah agama Marang. Saya berasa amat gembira dengan kursus yang dijalankan. Saya berharap kursus ini dapat dijalankan untuk tahun berikutnya. Saya Zainal Tuhana, Aziz.